Halo, saya lagi berada di komplek perumahan di Lembah Harapan sekitaran Wiyung, Surabaya. Rumah di belakang saya ini hari ini mau kita review. Jangan lupa subscribe dulu ya. Rumah di belakang ini harganya 800 jutaan loh di Surabaya, 2 lantai, 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita review dalamnya dulu ya. Subscribe dulu. Terima kasih. Rumah di Surabaya di sekitar Wiyung, 2 lantai, harga 800-an. Kita masuk ke dalam ya. Di sini nih bagian carport, bagian taman. Kita review yang sebelah sini ya. Oke, berawal dari sini. Di sini ini carportnya. Terus di sana itu ada tandon. Ini bak sampah taman ya. Di sini ini saluran septic tank. Kita lihat atasnya. Ini batu alam. Eits. Dari lahan sini ke rumahnya itu udah naik ya. Ini ruang tamunya, los dengan dapur. Nah, ini ada pilar di sini. Ini bisa jadi laundry room karena di atasnya sini bolong, jadi void. Itu jendela kamar ya. Di situ dapur. Oke, di bawah sini ini ada tangga dan di sini ini toilet ya, bisa jadi kamar mandi juga. Kita lihat. Nah, di bawah tangga dimaksimalkan. Kita naik. Kita di bawah ke atas. Nah, di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita masuk ke kamar tidur depan. Ini segini. Ini view depan. Tampak satu kamar ini ya. Kita keluar. Di sini ada wastafel ke kamar mandi. Itu ventilasinya. Terus kita ke sebelahnya. Ini kamar tidur yang kedua. Di sini ada jendela menghadap ke void. Itu rumah sebelah ya. Keluar. Oke. Dari atas kita turun ke bawah. Ini dapur. Pojokan.